SM Store, amanah dalam muamalah. Fa'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, baik kita akan uraikan kenapa kematian bagi seorang mukmin itu adalah sebuah nikmat. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala telah membagi rahmat itu di dunia hanya satu saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina wa anzala fil ardi juz'an wahidan fa min dhalikal juz'i yatarahamul khalaik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan Allah menjadikan rahmat itu 100 bagian, 99 dia tahan di sisinya, sedangkan satu bagian ia turunkan ke bumi. Dari satu bagian itulah semua makhluk saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Anda bisa bayangkan, satu rahmat yang Allah turunkan di bumi saja itu sudah cukup bagi kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sayang dengan kita itu luar biasa. Di antara kita ada yang diberikan kesehatan, di antara kita ada yang diberikan harta yang banyak, di antara kita ada yang diberikan pasangan, anak-anak, kesenangan, macam-macam. Padahal cuma satu yang diturunkan. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita, berarti kasih sayang Allah kepada kita itu bukan satu, tapi digabungkan dengan 99 kasih sayang Allah kepada kita. Seperti apa tuh kasih sayang Allah kepada kita itu setelah kematian? Oh, di bumi saja Allah itu sayang dengan kita. Padahal cuma satu yang diturunkan ke bumi itu. Dan tidak mungkin orang mendapatkan 100 kasih sayang Allah kecuali harus disentuh kematian dulu. Karena yang diturunkan ke bumi cuma satu yang dipegang oleh Allah, 99 rahmat. Yang satu saja subhanallah luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi nikmat kematian bagi seorang mukmin itu karena kelak dia akan mendapatkan rahmat Allah secara sempurna. 100 rahmat diberikan kepada kita, bukan satu. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, bagi kematian seorang mukmin itu adalah istirahat. Kalau ada orang yang mengatakan, sering kita mendengar kalimat di masyarakat, ayo kita antar jenazah ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kalau ditujukan kepada seorang mukmin, benar. Kalimat ini kalau untuk seorang mukmin, ya. Karena seorang mukmin itu dengan kematian dia istirahat dari lelah letihnya dunia. Tapi kalau kalimat ini ditujukan kepada orang kafir, kepada orang munafik, kepada orang fasik, ahli maksiat, tidak benar. Kalimat ini tidak benar. Kalau dikatakan ayo kita antar jenazah ini ke tempat peristirahatan yang terakhir, sementara dia pelaku maksiat, dia kira mau istirahat habis mati. Yang ada makin dia itu disibukkan dengan berbagai macam peristiwa di alam kubur itu. Makanya kalimat ini hanya berlaku kepada orang yang beriman, yang taat saja. Makanya dalam sebuah hadis dari Abi Qatadah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari marra alaihi bi janazatin, lewat padanya pengiringan jenazah. Faqala, tiba-tiba Rasul mengatakan, mustarih wa mustarahum minhu. Kata Nabi SAW, ada orang yang mendapatkan kenyamanan atau istirahat, dan ada pula orang yang lain yang menjadi nyaman istirahat karena ketidakadaan dia, katanya. Jadi orang mati itu ada dua macam.
ada kita yang istirahat dari dia atau dia istirahat dari kita. Cuman dua aja orang mati itu. Saya ulangi, orang mati itu cuman ada dua. Mungkin kita beristirahat dari dia, syukurlah dia mati. Kalau enggak mati, habislah kita. Nah, itu orang zalim. Ya, coba kalau dia masih hidup, wah kacau tuh. Alhamdulillah dia mati, kita istirahat. Gak ada dia itu kita istirahat. Atau terbalik, ya, dia yang istirahat dari kita. Karena boleh jadi kita pula yang suka zalimi dia, yang suka nyakiti dia, dan begitu seterusnya. Dia dengan kematian istirahat tuh.